destinasi wisata terakhir kita pada kesempatan ini sebelum kita kembali ke Batam, gedung rumah Gonjong Baitur Rahmah. Diambil. Oke. Mantap. Hah? Oke, mantap. Ya semua. Enggak bagus di sini ya? Oke. Siap. Siap. Oke, 1 2. 1 2 3. Oke. Nah, masuk berdua aja, Bunda. Oke, ini aja nanti saya kirim. Bunda. Ke atas ya, ke atas tak boleh. Oh, gitu. Oke, Bunda, tengok sini, Bunda. Grup ya. Coba sedikit nih dikasih uang. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, selama kurang lebih 3 hari berada di Sumatera Barat ini, wisata dalam rangka wisata dakwah, maka kita akan mendengarkan kesan-kesannya dari para bunda-bunda peserta wisata dakwah kita pada kali ini. Yang pertama-tama silakan bunda secara bergiliran. Oh, guru dulu, guru. Iya, alhamdulillah ini luar biasa, perjalanan yang sangat memiliki hikmah dan pelajaran, keindahan, kemudian ketakjuban kita juga pertemuan-pertemuan silaturahmi tadi dengan Kemenak Kota Padang, ya, luar biasa sekali. Dan hari ini kita dibawa ke rumah gadang yang katanya berlapiskan emas, luar biasa. Ada rumah gadang yang berlapiskan emas, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kita minta dulu bagaimana tanggapan Bu Ketua ini kepada Bunda Asnimar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sangat bersyukur sekali dibawa oleh pembina kami Ustadz Dr. Andus Junaidi Akbar dengan semangat yang luar biasa, perjalanan yang sangat luar biasa. Kami berangkat dari Batam hari Senin pagi dan ini udah hari yang keempat setelah acara di Kemenak pagi tadi. Sekarang kami dibawa ke Masjid Raya, Masjid Raya Baitur Rahmah. Bukan, ya, Masjid Raya yang Padang, Sumatera Barat. Sekarang ini berada di rumah gadang yang berlapiskan emas. Semuanya sangat menakjubkan. Cobalah semua jemaah Batam, insya Allah pergilah sama Uja, tidak ada akan sia-sia. Luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Hatilah yang berkata, ada tawa dan ada harunya. Mungkin itu saja, ada sambungan dari Wakil Ketua, kita lanjutkan. Wakil Ketua, demikianlah sambungan dari Ketua tadi. Untuk menambah penambahannya sedikit lagi, mungkin tidak dapat untuk diungkapkan dengan kata-kata, hanya perasaanlah yang bisa menilai bagaimana perasaan sekarang ini. Sungguh menakjubkan, luar biasa. Allahu Akbar. Ini boleh tambahkan? Ada, tambah Bunda, silakan. Nah, gimana kesannya, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu perjalanan yang luar biasa sekali. Terima kasih besar, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada pembina MTMJ Kota Batam, yaitu Dr. Andus Junaidi Akbar. Ternyata perjalanan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa saya untuk berkata-kata, cuman bisa merasakan di hati gimana kebahagiaan yang mungkin selama ini belum kita dapat. Nah, itu suatu perjalanan yang rihlah yang luar biasa. Semua kita dapat semuanya, persaudaraan, apalagi ya, persahabatan, juga kita keindahan alam Minangkabau. Juga ini kami sekarang berada di rumah gadang Masjid Ar-Rahman Baitur Rahman Sumatera Barat. Cuman sekilas info dari saya. Terima kasih. Ada Bunda? Iya, silakan Bunda ini. Alhamdulillah semua jemaah MTRJ, MTMJ happiness. Nah, itu sahabat salah satu bukti dan testimoni dari para bunda-bunda yang menikmati wisata ke Sumatera Barat ini. Maka oleh karenanya jangan ragu, datang beramai-ramai ke Sumatera Barat ini. Insya Allah Anda tidak akan kecewa. Salam. Ikut program Uja berikutnya. Ya. Nanti akan kami cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi di bawah video ini. Ya, salam dari Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.